Nanti kamu sama Kak Fisa ngomong ya, siap-siap. Ya? Ya? Udah ya. Love you. Halo Jun, para fans dari Pratama Arhan dan juga Anjaya Salsa, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Balik lagi bersama Ani yang dimana setiap harinya akan menayangkan informasi terupdate seputar Arhan dan juga Anjaya Salsa. Kita udah lihat gimana Fuji yang lagi ngejailin Anjaya nih. Bener-bener ngejailin ternyata di dunia nih. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba aja Arhan telepon Kak Vicky dan bilang sesuatu yang bikin kita gagal fokus banget nih. Kira-kira kenapa ya guys sampai-sampai ngomong begitu? Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Masalahnya tadi pada saat Fuji dan Kak Vicky lagi iseng banget ngerjain Anjaya yang lagi tidur, tiba-tiba aja sang suami telepon ke Kak Vicky dan terus dia nanyain kabar Anjaya. Tapi di sini dia sempat nanya apakah dia masih sakit atau enggak. Sebenarnya apa sih yang lagi dirasain sama Anjaya ini? Mungkin dia lagi sakit, makanya dia sampai ketiduran, gak bangun-bangun. Dan udah dikasih obat sama Kak Vicky juga. Karena tadi juga bilang Kak Vicky udah kasih obat gitu ke Anjayanya. Kalau misalkan emang Anjaya lagi sakit ini mungkin karena kecapean ya. Kita doain saja semoga cepat sehat kembali karena sang suami lagi butuh banget dukungan dari Anjaya. Gimana menurut kalian? Tulis saja tanggapan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Nantikan informasi terbaru di video selanjutnya. Terima kasih.